Apa tajuk kita malam ni? Tak tahu. Adab dengan kedua ibu bapa. Awak kena belajar. Okey, boleh mula Ustaz? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita dapat bertemu dalam 20 minit bersama Adab Islam, anjuran daripada Media Sunnah Malaysia. Terima kasih kepada Abu Miqdad yang sudi menjemput Ana untuk bersamalah dalam program pengisian Ramadan ini. Dengan tajuk pilihannya malam ni, Adab dengan kedua ibu bapa. Secara ringkasnya, oleh kerana 20 minit, kita ambil secara ringkas sajalah malam ini. Sebagaimana kita maklum, Islam adalah agama yang begitu mementingkan adab. Dalam segala aspek kehidupan kita ni, benda utama yang menjadi kepentingan pada kita semua adalah adab. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq." Aku telah dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Mungkin orang kata agama lain pun ada ajar akhlak, ada ajar adab. Tetapi Islam datang untuk menyempurnakan akhlak dalam segala aspek kehidupan kita. Termasuk akhlak ataupun adab kita dengan kedua ibu bapa kita. Ini penting. Sebab apa penting? Kalau kita perhati dalam Quran, Allah sering gabungkan ataupun rangkaikan ayat-ayat berkaitan dengan tauhid, ayat-ayat larangan kepada syirik dengan ayat berkaitan dengan birrul walidain. Birrul walidain. Seperti ayat dalam surah An-Nisa, Allah sebut ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Allah sebut, dan hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan jangan sekali-kali kamu melakukan syirik dengannya, dengan sesuatu apa pun. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa, hendaklah berlaku baik. Ini makna ayat serangkai dia panggil. Allah nyatakan tentang kewajipan beribadah, kewajipan mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian kewajipan wabil walidaini ihsana. Begitu juga dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-An'am, Allah sebut lagi, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana." Katakanlah wahai Muhammad, datanglah, marilah aku bacakan kepadamu apa-apa yang Allah haramkan, Tuhanmu haramkan ke atas kamu, iaitu alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah sekali-kali kamu melakukan amalan-amalan syirik. Wa bil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa, hendaklah kamu berlaku baik. Berlaku baik. Lagi ayat yang lain lagi Allah sebut di dalam surah Al-Isra. Allah kata benda, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah menentukan, Tuhanmu telah menentukan, "Alla ta'budu illa iyyah." Janganlah sekali-kali kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah, iaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah. "Wa bil walidaini ihsana." Dan dengan kedua ibu bapa, berlaku baiklah, berlaku ihsanlah, kasih sayanglah dengan rahmat, dengan kasih sayanglah dengan kedua ibu bapa. Lagi Allah sebut lagi dalam surah Luqman, "Anishkur li wali walidaika ilayyal masir." Dan hendaklah kamu mensyukuri kepadaku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala,
wali walidaika, dan juga mensyukuri, berterima kasih kepada kedua ibu bapa engkau. Ilayyal masir, dan hanya kepada kulah engkau akan kembali. Ini menunjukkan ayat-ayat betapa perlunya kita berlaku baik, beradab, berakhlak dengan kedua ibu bapa kita. Persoalannya, apa yang patut kita buat dan apa yang tak patut kita buat kepada kedua ibu bapa kita. Secara ringkasnya kita ambil malam ni sebagai panduan kepada kita semua. Antaranya adalah apa yang disebut iaitu layyinul kalam lil walidain yadkhulul jannah. Kita lembut kata-kata kita, ucapan kita, guna bahasa yang baik apabila bercakap dengan kedua ibu bapa ini, boleh menyebabkan kita masuk syurga. Sebagaimana apa yang disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila dia membilang al-kabair, dosa-dosa besar, lalu di belakang disebut fa wallahi law alanta lahal kalam. Sayyidina Umar kata, Ibnu Umar kata kepada seorang yang bertanya kepada dia tentang dosa-dosa besar. Lalu dia kata, thumma qala Ibnu Umar, ahayyun waliduka, adakah mak ayah kamu ataupun ayah kamu masih hidup? Qala ar-rajul, lalu lelaki ini pun sebut, jawab kepada Ibnu Umar, indi ummi, dia kata, di sisi aku masih ada mak lagi, mak aku masih hidup lagi. Qala Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar pun sebut kepada dia, fa wallahi, demi Allah Ibnu Umar, lau alanta lahal kalam, sekiranya kamu berlemah lembut dengan ibumu, bercakap dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, wa at'amtahal ta'am, dan kau beri dia makan, la tadkhulunnal jannah majtunibta majtanabtal kaba'ir, kamu pasti akan masuk syurga selama mana kamu meninggalkan segala dosa-dosa besar tadi. Maknanya pentingnya kita berlaku baik ataupun bercakap, berkata dengan kata-kata yang baik dan kata-kata yang lembut kepada kedua ibu bapa kita. Ini salah satu adab kita dengan kedua ibu bapa. Lagi apa yang disebut oleh para ulama, di antara yang dikategorikan sebagai buat baik ataupun adab kita dengan kedua ibu bapa kita, iaitu idkhalus sururu alaihima, kita mengembirakan hati mereka berdua. Buat mereka bergembira. Buat mereka happy dengan kita. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma, qala ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'ala al-hijrah wa taraka abawayhi yabkiyan. Faqala irji' ilayhima wa adhhakhuma wa adhhikhuma kama abkaitahuma. Hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhuma, katanya ada seorang lelaki iaitu sahabat datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiah, untuk berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia meninggalkan kedua ibu bapanya dalam keadaan menangis. Tak, mana dia telah membuat kedua ibu bapa dia menangis kerana untuk berbaiah dengan Nabi berhijrah ni. Faqala, lalu Nabi pun pesan kepada dia. Nabi kata, irja' ilahima, kembalilah mu kepada kedua ibu bapa kamu, wa abhikhuma, dan buatlah dia gembira, kama abkaitahuma, sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Jadi ini salah satu adab kita dengan kedua ibu bapa kita. Kadang-kadang kita, khususnya anak-anak remaja kita pada hari ini, kadang-kadang dia terlalu mengikut emosi dia, ikut kawan-kawan dia, menyebabkan dia melukakan hati kedua ibu bapanya. Maka tanggungjawab kita apabila kita dah insaf, kita dah meningkat usia, kita kena gembirakan hati mereka. Dah, pastikan mereka bergembira dengan kita. Kita minta supaya mereka mati dalam keadaan mereka redha kita. Dah, mungkin kita tak bukan orang yang berada sangat. Dah, mungkin kita tak boleh nak beri itu ini kepada mak ayah kedua ibu bapa kita, tapi kita boleh mengembirakan dia dengan kita jaga hati dia, terutamanya mak ayah kita yang dah meningkat usia. Ini lagi-lagilah kita kena jaga tak? Kita boleh tengok di kalangan para anbiya sebagai contoh kepada kita bagaimana mereka birrul walidain,
Seperti kalau kita boleh ambil contoh Nabi Yahya. Tak? Nabi Yahya anak kepada Nabi Zakaria. Kita tahu belaka Nabi Zakaria ni dia memiliki anak ketika dia dah lanjut usia dah. Orang kata usia kalau isteri dia tu dah kira menopause dah dia panggil lah. Ha? Maknanya waktu yang bukan sesuai untuk melahirkan anak dah tua dah. Nabi Zakaria pun tua, isteri dia pun dah tua, tiba-tiba Allah kurniakan kepadanya anak iaitu Yahya, Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya lah, bertindak, berlaku orang kata benda birrul, berbuat kebajikan, buat baik kepada kedua ibu bapanya yang dah meningkat usia ni dah, dengan cara orang kata contoh yang terbaik sekali yang kita boleh ambil contoh. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, begitu dia buat baik sangat-sangat kepada mak dia Siti Maryam, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita boleh ambil contoh daripada para anbiya dan juga para ulama kita, termasuk para ulama buat contoh yang terbaik dalam birrul walidain ini iaitu salah seorang tabi'in yang agung iaitu Uwais Al-Qarni. Kenapa dia ni hebat sangat sedangkan dia bukan sahabat Nabi pun? Tetapi oleh kerana salah satu amal kebajikan yang dia buat iaitu dia birrul walidain. Dia berbuat kebajikan kepada mak dia. Dia khidmat sungguh kepada mak dia sehingga Nabi sebut dia ni orang salah seorang yang mustajab doanya. Ini contoh kepada kita tak? Maka Nabi pesan kepada sahabat tadi, irja' ilaihima, kembalilah mu kepada kedua ibu bapamu, buatlah dia gembira sebagaimana kamu telah melukakan hatinya ataupun menyedihkan dia. Antaranya yang ni saya nak beri fokus kepada khususnya kepada anak-anak remaja kita. Setakat saya duduk mengajar anak-anak murid ni, tak? Kadang-kadang mereka ni ada sikap ni, sikap yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka mereka mencaci ataupun mengutuk mak ayah. Ini satu benda tindakan yang tidak sepatutnya berlaku. Sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis, fa'an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal minal kaba'ir syatama ar-rajulu walidayhi, syatama ar-rajulu walidayhi. Dah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ini, di antara dosa-dosa besar, minal kaba'ir, Nabi kata sebahagian daripada dosa-dosa besar, syatama ar-rajulu walidayhi, seseorang memaki ataupun mencaci kedua ibu bapanya. Sahabat bila dengar Nabi sebut lagu ni, sahabat pelik. Qalu ya Rasulullah, hal yashtumu rajulu walidayh? Wahai Rasul, adakah orang yang akan mencaci maki mak ayah dia sendiri? Tak, pelik sahabat kata. Macam mana ada orang yang sanggup mencaci ataupun memaki mak ayah dia sendiri? Lalu Nabi kata, qala na'am, yasubbu aba rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Masya Allah, ini betul-betul berlaku di kalangan remaja kita tak? Apa Nabi kata? Ya, ada. Nabi kata iaitu yasubbu abar rajul, dia main tak? Dia kata, dia kutuk ataupun dia memaki ayah kawan dia, ayah sahabat dia, dia main nama ayah orang, dia main nama ayah orang, dia kutuk ayah orang tak? Maka dia mendedahkan supaya kawan dia tadi mengutuk ayah dia balik. Sama tak? Mana level yang sama. Sebab tu Nabi kata ini termasuk dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita jangan sekali-kali memulakan untuk memaki, mencaci maki mak ayah orang. Sebab apa? Sebab natijah dia orang lain akan mencaci maki mak ayah kita balik. Tak. Dia akan, kita mendedahkan mak ayah kita untuk dicaci maki oleh orang. Maka Nabi letak sama label seolah-olah dia sendiri yang mencaci maki mak ayah orang. Mak ayah dia sendiri. Nah. Ini benda yang tak patut kita buat. Maka kita pesanlah kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita supaya jangan lakukan perkara ini. Tak. Nah. Memang kita kadang-kadang budak-budak ni, remaja ni kadang-kadang dia suka main nama ayah orang. Dia kutuk mak ayah orang ni, dia kutuk ayah orang ni. Tak. Maka Nabi kata, na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah.
Dalam riwayat yang lain, lafaz Abu Daud, inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, kaifa yal'anu ar-rajul walidayh? Qala yal'anu abar rajul fa yal'anu abah wa yal'anu ummah fa yal'anu ummah. Nah. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan inna min akbaril kabair, sesungguhnya salah satu daripada dosa-dosa yang paling besar. Akbaril kabair lafaz dia dak, makna dosa paling besar, dosa besar yang paling besar. Ayyalana ar-rajul walidai, iaitu seseorang melaknat kedua ibu bapanya sendiri. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat kedua ibu bapanya sendiri? Qala yal'anu abar rajul, seseorang melaknat ayah orang lain, lalu orang itu pun melaknat ayahnya. Kemudian dia melaknat ibu orang lain, maka orang itu pun melaknat ibunya. Ini benda yang betul-betul berlaku dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya remaja kita lah. Kita minta supaya tak, kita didiklah mereka dengan adab Islam ini. Jangan mereka mendedahkan diri, tak mendedahkan mak ayahnya untuk dikutuk, dimaki oleh orang lain. Ini termasuk dalam dosa-dosa. Lagi di antaranya ialah min tamamil birri silati ahli wad apa wad wuddil walidain, iaitu kita menghubungkan di antara adab kita dengan kedua ibu bapa kita adalah kita menghubungkan silaturahim dengan keluarga ataupun sahabat baik kedua ibu bapa kita, terutamanya apabila mereka dah tiada. Tak, apabila mereka dah tiada. Ada satu kisah yang disebut oleh Abdullah bin Dinar. Nah, apa yang berlaku kepada Abdullah bin Umar? Satu hari Abdullah bin Dinar kata, kami berjalan dengan Abdullah bin Umar, tiba-tiba melintas seorang Arab Badui. Nah, seorang Arab Badui melintas depan kami, Abdullah bin Dinar kata. Lalu bila Abdullah bin Umar tengok, Ibnu Umar tengok Arab Badui ni, lalu Ibnu Umar pun ajak dia naik sekali di atas kenderaan Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar pakaikan, beri hadiah kepada dia sekebang dia, imamah dia. Lalu katalah Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Dinar kata, aslahakallah innahumul Arab wa innahum yarduna bil yasir. Faqala Abdullah, inna aba hadha kana wuddan li Umar bin Khattab. Nampak? Abdullah bin Dinar bila tengok perbuatan Ibnu Umar lagu ni, dia pun tanya, aslahakallah, moga-moga Allah memberi kebaikan untukmu wahai Ibnu Umar. Sesungguhnya orang-orang Arab Badui ni tak memadai kita beri benda, dia redha dengan benda yang sedikit kita beri. Sedangkan Ibnu Umar buat benda yang lebih. Ajak dia naik atas kenderaan, beri dia serbang pula. Nah. Maka Abdullah bin Umar pun cerita. Dia pun sebut, inna abahada kana wuddan li Umar bin Khattab. Ibnu Umar kata, sesungguhnya ayah budak ni, ayah Arab Badui ni, dia adalah kawan baik kepada kepada Umar bin Khattab dulu. Nah, dia kawan baik kepada Umar bin Khattab, dia kata. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu Ibnu Umar kata, sesungguhnya aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna abarral birri silatil walad ahla wuddi abih. Nabi kata, tak, Ibnu Umar kata, tak, Nabi kata, sesungguhnya kebajikan yang paling baik sekali seorang anak kepada kedua ibu bapa dia, ialah dia menghubungkan silaturahim dengan keluarga ataupun sahabat-sahabat baik, tak, sahabat handai kepada kedua ibu bapanya. Ini termasuk dalam adab kita dengan mak ayah kita, tak, khususnya apabila dia telah meninggal dunia. Tak, apabila dia dah tak ada, maka tanggungjawab kita sebagai anak untuk menghubungkan silaturahim dengan adik-beradik dia, hok rapat dengan dia, dengan siapa lagi, dengan kawan-kawan dia, kita kena hubungkan. Kita kena hubungkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun buat benda yang sama. Tak? Apabila Khadijah telah meninggal dunia, Nabi, apabila Nabi buat makan dia, Nabi akan hantar makanan kepada kawan-kawan ataupun orang-orang yang rapat dengan Siti Khadijah. Ini satu kebajikan yang patut kita kena buat.
Dan ulama kata birrul walidain ini bukan setakat berlaku kepada mak ayah kita yang Muslim. Tak. Bukan setakat berlaku kepada mak ayah kita yang Muslim. Nah. Termasuk sekiranya ada di kalangan kita yang mak ayah non-Muslim. Tak Islam lagi. Pun Islam meletakkan adab sebagai seorang anak, mesti dia buat kebajikan. Mesti dia berlaku baik. Mesti dia beradab dengan ayah dia. Walaupun ayah dia ni bukan Islam. Tak. Ha? Allah sebut di dalam surah Luqman, Allah kata benda, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah kata benda, dan jika sekiranya kedua ibu bapamu yang dak Islam ini mengarahkan kamu ataupun menyuruh kamu melakukan syirik kepadaku, apa-apa yang kamu tiada ilmu dengannya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu patuh kepada keduanya kerana mereka telah menyuruh kamu melakukan amalan yang syirik. Wa sahibhuma, tapi Allah kata berkawanlah ataupun berbuat baiklah, berhubunglah dengan dia. Tak. Ah, berhubunglah dengan kedua ibu bapamu di dunia ini ma'rufa, secara baik, walaupun dia non muslim, walaupun dia tak mengarah kita supaya syirik kepada Allah sebagaimana Nabi Ibrahim dengan ayah dia, tapi Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada ayah dia. Tak, Nabi Ibrahim tetap memanggil ayah dia, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Tak. Ini satu akhlak, satu adab yang patut kita kena pelajari. Tak. Ha, kena didik. Ha, sebab kadang-kadang ada di kalangan non-Muslim, apabila anak dia masuk Islam, dia berasa anak dia ni telah tak macam-macam. Jadi kita harap kepada mu'alaf-mu'alaf yang baru memeluk Islam, tonjolkan adab ataupun akhlak Islam kepada keluarga, terutamanya kepada kedua ibu bapa, nak tunjukkan Islam tidak mengabaikan adab kepada kedua ibu bapa walaupun berbeza agama. Jadi sekadar itulah rasanya untuk kita bincangkan adab-adab Islam pada malam ini. Secara ringkasnya begitulah. Nak sebut panjang-panjang pun kita masih hanya ada 20 minit sahaja tak? Ah, 20 minit sahaja. Mungkin saya boleh sebut secara ringkaslah untuk akhir ini. Apa yang patut kita kena buat selepas daripada kematian mak ayah? Ni biasa orang tanya, tak? Apa adab kita dengan kedua ibu bapa kita selepas ketiadaan mereka? Tak? Saya baca ada 10 perkara yang patut kita kena buat. Tapi saya baca sahajalah. Kita tak sebut secara berdalil lah sebab masa dah habis. Kita sebut pertama sekali, tanggungjawab kita sebagai anak kepada kedua ibu bapa kita selepas mereka dah tiada. Pertama, al-istighfaru lahuma. Kita memohon pengampunan Allah kepada keduanya. Bila kita nak minta ni? Apabila ziarah kubur? Tidak. Bila-bila masa? Di dalam solat kita, di dalam sujud kita, di dalam tahajud kita, bila-bila masa? Istighfar kepada mereka. Mohon pengampunan Allah kepada mereka. Tak. Perbanyakkan memohon pengampunan Allah kepada mereka. Kedua, addu'a lahuma. Sentiasa berdoa kepada mereka. Berdoa untuk kebaikan kepada mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Tak. Kedua. Ketiga, qada'ad dain anhum. Kita bayar segala hutang-hutang mereka. Sekiranya ada maklumat yang kita dapat bahawa si mati, mak ayah kita ni masih ada meninggalkan hutang. Begitu juga kita bayar nazar-nazar yang telah di mereka bernazar. Nah, kita kena sebagai anak, sebagai waris, mesti kita selesaikan nazar mereka. Sebab nazar adalah satu kewajipan. Begitu juga kita bayar kafarah-kafarah mereka, sekiranya ada. Laksanakan wasiat yang mereka tinggalkan. Mereka ada meninggalkan wasiat sekian-sekian. Yang kelima, meninggalkan wasiat. Yang keempat, bayar kafarah. Bayar kafarah. Qada kafarah mereka. Yang keempat, bayar nazar. Nazar mereka. Yang kelima, qada kafarah mereka. Yang keenam, laksanakan wasiat mereka. Dan yang ketujuh, qada puasa-puasa wajib yang mereka tak sempat qada. Maka tanggungjawab anak, kita boleh qada ataupun kita boleh fidyahkan puasa-puasa mereka. Dan yang kelapan, menghubungkan silaturahim dengan orang-orang yang ada hubungan melalui mereka berdua. Maknanya anak beranak,
sebelah mak ayah kita. Tak? Ha? Anak beranak sebelah mak ayah kita. Hmm? Dan yang kesembilan, memuliakan kawan-kawan mereka. Nah, memuliakan kawan-kawan mereka. Yang kesepuluh, yang terakhir, kita boleh bersedekah atas nama mereka. Tak? Kita boleh bersedekah atas nama mereka berdasarkan apa yang dilakukan oleh sahabat. Mereka pergi bertanya kepada Nabi, boleh tak aku nak sedekah kepada mak ayah aku? Maka Nabi mengizinkan dia untuk bersedekah kepada kedua ibu bapanya yang telah meninggal dunia. Jadi sekadar itulah apa yang boleh kita bincang pada malam ini. Wallahu alam, minta maaf lah kalau terkasar bahasa ataupun tak faham ke bahasa Terengganu yang saya guna ni. Moga-moga memberi manfaat kepada diri saya sendiri yang cakap, begitu juga kepada sahabat-sahabat yang mendengar. Wallahu alam, dan terima kasih sekali lagi kepada penganjur. Moga-moga majlis ini diberkati Allah dan boleh diteruskan lagi insya-Allah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.